Hai hai halo sahabat pecinta catur selamat datang kembali di catur talk Indonesia dan ini adalah salah satu permainan yang sangat ditunggu-tunggu yaitu antara Super Grandmaster Magnus Carlson menghadapi Super Grandmaster Ian Nepomniachtchi sebelum mereka nantinya bertarung pada kejuaraan dunia teman-teman ini tentunya pada Norway Chess dan untuk itu stay tune di catur talk Indonesia Baiklah teman-teman di sini Magnus Carlsen putih memulangkah dengan kuda ke F3 pembukaan reti di mana pembukaan ini sangat mudah direposisi menjadi pembukaan yang lain. Kuda ke F6, G3, D5, gajah ke G2 sehingga kita lihat melanjutkan rokade ke depan dan ini dinamakan dengan King's Indian Attack. Pion ke G6 begitu pun dari hitam juga mempersiapkan rokade ke depan. Di sini putih rokade, gajah ke G7, C4 saat ini. C6, P3 juga mempersiapkan fianchetto satu Gajah ke depan. Maka kuda ke 4 membuka akses gajah mengancam benteng. Maka pion maju ke pusat. Di sini hitam rokade opsi terbaik. Sebelumnya kadang-kadang kita berpikir bahwa C5 salah satu yang bisa dilakukan. Di mana apabila pion memukul pion, benteng akan hilang. Tetapi di sini putih mempunyai jawaban yang cukup baik dengan pion C yang memukul pion D terlebih dahulu. Menteri memukul kembali ada gajah ke B2 teman-teman. Dan apabila kuda ke C6 menambah tekanan terhadap pion pusat, ada kuda F ke D2. Inilah yang cukup penting langsung mengancam kuda di mana gajah mengepin kuda. Dan apabila dicoba gajah ke F5 memperkuat kuda justru ini pelundar karena apa? Gajah akan memukul kuda, gajah memukul gajah, kuda ke C3, mengancam menteri dan juga di sini gajah dua kali terancam. Jelas putih sangat unggul. Untuk itulah kita kembali, sehingga di dalam posisi ini, hitam rokade dilanjutkan gajah ke B2. Pion ke A5 langsung juga, eTek ke depan memajukan pion, membuka file A, dilanjutkan kuda ke C3. Menawarkan pertukaran kuda, gajah ke F5, dimana apabila kuda memukul kuda, gajah akan memposisikan dirinya di posisi strategis pion ke E3. Maka di sini kuda memukul kuda, gajah memukul kembali dan gajah ke-4 sesuai rencana. Menteri ke-2 menghubungkan benteng satu sama lain dan semua perwira sudah cukup aktif A4 saat ini. Dilanjutkan benteng ke-C1, pion memukul pion pertukaran dan di sini juga benteng ditukarkan, benteng memukul kembali. Pada permainan sebelumnya pernah dimainkan dengan pion ke-5 di sini menteri ke-6 sehingga kita mempunyai langkah Nobel di langkah yang baru tetapi sebelumnya saya akan tunjukkan permainan yang dilakukan pada sebelumnya yaitu dengan C5 di mana waktu itu dibalas dengan menteri ke-2 dilanjutkan pion memukul pion gajah memukul pion pertukaran gajah dan ini pun hasilnya draw atau imbang teman-teman dan kita kembali di sini E napuniat mencoba dengan menteri Kp6 mengancam pion dan ini langkah novelty di mana setelah langkah ke-15 ini kita memiliki partai yang baru dilanjutkan dengan B4 tentunya kuda ke 7 C5 mengancam menteri menteri ke7 benteng ke A7 juga mempersiapkan menteri aktif ke depan menteri KB8 mengancam benteng sehingga menteri ke A2 dan di sini salah satu posisi kritikal di mana cukup normal gajah memukul kuda, tetapi komputer menunjukkan ini langkah yang sedikit meragukan. Sebelumnya teman-teman bahwa gajah kritikah opsi terbaik, dan di sini cukup banyak tujuan teman-teman. Yang pertama dapat untuk mendiskonosikan menteri melindungi benteng sehingga menteri hitam dapat mengancam benteng atau mencegah pion maju ke depan, atau juga bermanuver mengancam menteri. Tentunya putih akan melanjutkan dengan benteng ke a3, menghentikan rencana sebelumnya maka kuda ke f6 dan ini pun komputer menunjukkan masih cukup sebanding namun kita akan melihat bedanya teman-teman di posisi ini gajah memukul kuda gajah memukul gajah E5 di mana menukarkan pion ke depan juga memajukan pion di sini B5 cukup aktif permainan dari Manus Carlsen dengan harapan memperjelek struktur pion di mana apabila dimakan gajah akan memukul pion dan di sini percaya atau tidak E4 dimainkan dan ini blunder teman-teman terlihat normal ya yaitu, memilih posisi tertutup, kita akan melihat bagaimana kelemahan ini, di mana gajah putih ini, semua pion di putih, dan cukup penting ke depan. Dan raja jauh terhadap penjagaan, inilah yang menjadi kelemahan. Tentunya, ini adalah permainan armageddon, di mana pada permainan klasik mereka draw. Sebelumnya, teman-teman, bahwa di posisi ini, pion memukul pion adalah opsi terbaik. Pion memukul kembali apabila kuda memukul pion, memang tidak pion langsung memukul kuda karena apa gajah juga akan hilang. Di sini apabila dilanjutkan dengan gajah ke B4, maka di sini ada gajah memukul pion teman-teman. Karena apa? Pion sebelumnya tidak lagi mengancam. Inilah yang nantinya perbedaan. Sehingga kita kembali, kita akan melihat bedanya dengan jelas di posisi ini. Ia dapat memainkan dengan E4, maka jelas gajah ke E2. Dan saat ini kuda memukul pion, dan di sini tentunya tidak pion memukul kuda tetapi gajah ke B4. Lihat bedanya, apabila gajah memukul pion di sini ada pion pelindung memukul kembali. Dan kuda ke anak masih dilanjutkan untuk juga menteri ke depan mengancam benteng. Di sini gajah memukul benteng. Dan hitam memainkan gajah memukul gajah. Sebelumnya apabila menteri memukul kembali ini juga salah satu opsi. Tetapi gajah memukul gajah. Raja memukul kembali. Pion memukul kuda. Dan pion memukul kembali pertukaran. Dan kita lihat jelas di sini Manus Carlsen unggul satu perwira juga kita lihat ke depan. Inilah kelemahannya bahwa pion ini di file putih ke depan akan digeroti satu per satu. Kita kembali teman-teman. Di posisi ini dimainkan dengan gajah memukul gajah. Dan Manus Carlsen tidak memajukan pion men benteng tetapi membuat langkah yang cukup menarik. Benteng memukul pion mengorbankan benteng mengancam menteri juga menghilangkan akar pion cukup penting di mana setelah menteri memukul benteng, di sini menteri memukul kuda. Dan menteri kibil 8, apabila menteri memukul menteri jelas pion memukul kembali dan pion ini tidak bisa dihentikan karena apa gajah tidak bisa menghentikan karena ada pion pusat untuk mengontrol dan apabila C5 dilanjutkan dengan harapan pion memukul pion sehingga gajah tentu tidak ini terjadi dengan A7. Satu langkah lagi promosi. Luar biasa teman-teman. Dan kita kembali. Di sini tentunya masih dicoba dengan menteri ke 8 Maka menteri memukul pion lagi-lagi. Menteri ke 6 menukarkan. Dan diterima saja manus kalsun. Gajah memukul kembali. Gajah ke 1 bermanuver ke depan mengancam pion. Di sini gajah ke 7 menghentikan pion promosi. Gajah ke 3 Raja ke 7 Maka gajah memukul pion. F5. Mempersolid pion satu sama lain. G4. Jelas langsung juga menukarkan pion. Raja ke f6, h4, h6, Raja ke g2, Gajah ke d8 mengancam pion ke depan h5, pion f memukul pion g, pion h memukul pion g, Raja memukul kembali, Gajah memukul pion sk, Raja ke g5, f4 sk, dan jelas apabila n pasan dimakan saja dan pion ini cukup terisolasi, di sini Raja ke f6 maka Raja ke g3, h5, Raja ke h4. Gajah K5 juga langsung mengetik ke depan pion atau juga dengan tempo melakukan sekak. Maka coba kawan-kawan anda pause seperti ini. Temukan opsi terbaik kemenangan Manus Carlsen yang langsung membuat Ian Open menyerah di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi yang menemukan langkah itulah dengan pion KB6. Dan tepat setelah langkah ini, ia menyerah karena apa pion akan promosi, dan apabila dilanjutkan di sini, gajah wajib memukul pion sehingga menunda. Ada tempo untuk memukul pion ini, sehingga raja memukul pion H5. Apabila gajah ke A5 saat ini, raja memukul pion, gajah kedua ada raja ke F3, dan semuanya saling terlindungi dan jelas. Di sini kita lihat akan ditukarkan gajah ke depan dan unggul tiga pion. Bagi sekali Grandmaster cukup mudah memenangkan permainan. Bagaimana teman-teman? Permainan yang sangat menarik antara dua pemain yang cukup hebat saat ini. Magnus Carlsen menghadapi Iyanda Bumiyachi dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini mari kita support channel dengan cara like, subscribe, dan share apabila ada saran kedepan dan juga request jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat terkuasa dari anda tentunya mari juga kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya salam saya Turtok Indonesia sampai jumpa di video berikutnya keep sharing and keep loving bye bye Close till I get up, time is barely on our side.